Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 91, mempraktek-praktek pertama. Buatlah satu kalimat dari dua kalimat. Nah, ini dia ada dua kalimat. Ini sampai sini. Dan jadikan menjadi satu kalimat. Gimana caranya? Pergunakan who, that, dan which. Tulislah kalimat baru tersebut di buku catatan kamu. Nah, ini sudah saya buatkan. Nomor satunya. Manor Farm, peternakan manor, dimiliki oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pemabuk. Namanya, orang tersebut bernama Mr. Jones. Nah, jadikan satu kalimat, yaitu Manor Farm, peternakan manor, dimiliki oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pemabuk yang bernama Mr. Jones. Ya, itu nomor satu. Yang nomor dua, suatu hari terjadi revolusi binatang, sebuah revolusi binatang di peternakan. Revolusi itu dipimpin oleh dua babi muda. Jadi menjadi ini dia. Suatu hari terjadi revolusi binatang di peternakan yang dipimpin oleh dua babi muda. Itu nomor dua. Kemudian nomor tiga, Napoleon untuk mengusir Snowball dari peternakan. Napoleon sangat jahat, sangat licik, dan Napoleon benar-benar babi yang licik dan jahat. Nah, itu. Jadi menjadi Napoleon yang betul-betul jahat, licik dan jahat, babi yang licik dan jahat, merencanakan untuk mengusir Snowball dari peternakan. Itu nomor tiganya. Kemudian nomor empat, boxer harus bekerja lebih keras dari yang lainnya, maksudnya binatang lainnya. Boxer merupakan satu dari binatang paling kuat di peternakan. Bagaimana menjadi satu kalimatnya? Seperti ini nomor empat. Boxer merupakan satu dari binatang paling kuat di peternakan yang harus bekerja lebih keras daripada binatang lainnya. Kemudian yang nomor lima, dalam pesta makan malam dengan babi yang lainnya dan manusia di area tersebut, di desa tersebut, Napoleon mengadakan percakapan yang serius. Percakapan itu tentang membentuk sebuah persekutuan. Nah, bagaimana menjadi satu kalimatnya? Dalam sebuah pesta makan malam dengan babi lainnya dan manusia-manusia di area tersebut, Napoleon mengadakan sebuah percakapan yang serius yang tentang membentuk sebuah persekutuan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.